warga masyarakat yang beraktivitas atau wisatawan atau nelayan agar berhati-hati. Terutama ini juga ada potensi rob. Kami juga rilis warning untuk banjir pesisir atau rob itu hingga 20 Mei 2022. Itu untuk wilayah sepanjang selatan Jawa Barat hingga Yogyakarta dengan tinggi pasang maksimum mencapai 2,2 meter. Dan potensi rob juga akan semakin tinggi karena memang tinggi gelombangnya juga termasuk kategori tinggi. Medcom.id, a part of Media Group Network. Bubur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Mau perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.